Damini debata na sumurong siyang salubog na roho. Di matotong mga ramoti, ati-ati na kong pikiran muna. Di bagasan Kristo Jesus Tuhan tayo. Amin. Aduh hati di debata di pertanyaan tadi bagasan tikion. Pada menemuan di Anirea. Asasau itu di Porbadia. Mulai mah minggu eksaudik sian Yohanes 10 itu ayah onom sakro di 10 sian hatan itu hatta di do nunga hupapatar kuarmi tujol mah agah nanilewambi wau sian porotibion ohiado napuna nasida jala di leokodo nasida tuau diramuti nasida do hatami nunga di boto nasida nasian kodo salumukna na di leombi tuau ainunga upasaat tu nasida kehatan dan lembi dua. Jadi di jakot nasida do, gaya di boto nasida si tutu, au borohat sian bo. Jalan nunga porsea nasida kodo mancur wau. Jangan pala protibion utang yakko. Nasida odo akan dan lembi dua. Airodo napuna nasida jalanasa nadiau nam nadihodui jalananiho nadiaudui jalanunga marsanga pau di bagasan nasida dambe di portibio beau tujulono di portibio tuanggo nasida narodo au manopoto aliamang nabadia ramoti mana sida di bagasan kuar aka nanilombi tuau asa sadana sida semua kita salele ngarap au do nasida au do mangaramoti nasida di bagasan kuar nanilombi tuau jala menjagai gabe dangadong nama gosian nasida ia sokolan anak jai asa jumpang hata di surati alain na Roma au nuain manokoto di protibion do beau di nanggok somoni asa di bagasan nasi dari pas alalas di roha na diawi nunga ulehon hata bitu nasida di hosomi protibion do nasida aidang sian protibion nasida semonau nasosian protibion. Dan apalah upang ido taitomu nasida siap protibion. Alai naing maramotammu nasida maralohon najati. Dan na sian protibion nasida semonau nasosian protibion. Para badiai ma nasida di bagasan hasitongan hatami do hasitongan. Songon pacurun diau di portibion, songon ido musuru nasida tu portibion. Upar badiai do diriku ngopok nasida. Asa gabi badia nak nasida. Binahen di hasitongan ini. Ido sahat nak. Kadaman lainang nani holongan di bagasan Kristus Yesus. Ido tutus itu nga. Dung diulas ada ulaun na pinasak di untuk ni batu iba. Di nama curu iba mula ulau di. Molo karejo iba. Hira di ujung ni ulau di iko patu pau mai pertanggung jawaban. Berdabu-dabuan iba taringot ulau ni. Dakola di jolum mahape mahasai.
doho do dianahi Yesus dinang borhat ibadah manopo tamai ingok do ibadah di pacuruan niamai laho padua onjol maisia pertidion nungasipul beulomna mangarado tiak kabangso na pinasahak niamai tu ibadah tu pertidion do ibadah disuruh manopo colma kana mengolu di pertidion mula mampu seibana tua mai paduonna na pinasaknya mai mula tua mai dan marna lemba ibana dan leas rohana mida ulau nai nang pesa sintong rada ngaun na urak di paku basionna dan didokon ibana saburu diaudo dengkan di ulau ni dan dihatakon ibana saburu ya udah pertanggung jawab tadi ini dia dibotong ya dibotong posino nih ala ditanya kau dibana nunggu sebang suwei tua mai asatong paduong na asatong udutan na las situ tu dorohani Yesus di ulau na yang ima dua akka bang suwei mari di ulau na mulak baibana Musa tua mai baula kon nama Musa na pinasaknya mai tu ibadah ditanya ko ibadah do bangso itu mai asa tong paluang na lasi tu rohana tujuan utama ni haluau na pinasaknya de binyo di Yesus ima asalam mamoto asalam manadda asalam mangatusi jolmai na amai do napuna nasida jala di leho kodo nasida tuau di rado di nasida doha tabi nungga di boto nasida nasian hodo sabrukna na di leho mi tuau ay nungga hupasaha tu nasida akka hata na di leho mi tuau jari di jakon nasida do gabe di boto nasida situ tu au borha siapko jalanunga prosea nasida hodo majuruau dengan pala portidion utang nyakon akan ada nombi tuau no ay horo na punas jalanasa na diau na dihodoi jalan na dihoi na diau doi ada kesinambungan adum pajak koron apor siaw na tubuh siang kuasi boy paduaw na nasida dan masohot itak ni na manadda de bata akta bangsui alai tarida marunat jala mangulu hatani de bata na pinatul hasna tuakka na pinilinai saat tu nama dai doh makilala belga di holong di roha belga di huasu di debata nungani bapak tar Yesus kuar di debata kuar nyamai tu columa akan nani lehon nai tu ibana siap protibion dungi nasida pe manga leo respon alus nama cahuli marhide nama ngaradoti akan di debata sian pakko basion nai sian bangso na pinasahat di debata tu ibadah marlas di roha marolopolo jale madua ido patu kata dahol pulau na dengkan pulau na masa suatu ma somona di portigion langgus roha di jolma pulau-lau na gabe mahia di bana telah mempertanggungjawabkan tu debara. Dampak ni biar di rohana patu pawang perdagu-daguan na tu debara. Allah mai bana dan Allah mula tu nama curi bana. Gak beri ganti SK na dipanggil rohana. Dan gok do piau 5 tahun. Allah masih patah di batu butubu ma persoalan tuak karuas naik. Ate. Asa unang bidda au jalan unang kubayan pertanggung jawab.
perbada maruas nama kamolomi dongan nakan basnas. Allah jung gabe dipangido ne bata ansa dipangido na puna sa ugasani ba na sa patupaunna para dagudagunna jalabula tu nama curu ulomi dipahata-hata kadungan nai. Hidup dan cocok di badan. Kamal kenang nani horongan di bagasan Kristus Yesus. Ise do nama curu ulau ni. Do tujuan asapun marlasi roha jalan madua kabang sui. Dia do tadana naun dengat taula ulau ni. Tarida mai. Haduau dihalak akan hati goroha. Haduau dihalak akan hati goroha. Molo tarida takas nama lulu polo. Sada hamu songon au dohoto sada dinna Yesus wamen. Di bagasan hasadau nino hita dibuat di tangian di Yesusi. Dada hasadau nama rekuar hasadau fisik manang lahiria. Manang hasadaun ni organisasi. Alai tarida takas hasadaun ni holong, hasadaun ni roa, disakap nang dipikiran, hapor seao do pakirimu, ido hata uon, do hatuao, natajak di bagas bolunta. Ya, dan hasadaun di bagasan asusah. Dan hasadaun di bagasan narwate. Asal mau marasing pe kita di bagasan ragam ni perlu secara lahiriah. Ikut tetong dora jumat tak nasada kita binasada di debata di bagasan polong nerohana pola di leon anak nak Tuhan Yesus Kristus. Sianoma sadauku hamusi siaku. Molo sada hamu molo masih hakolong kamu. Opnes onom sin. Yesus dona pasadahon colmai tu debata. Nang di portibion, nang di bagua gincang marsulon. Dak portibion nak puna nasida. Alai debata don nak puna nasida. Jadi suatu margelok roh hati colmai dia itu nasida nak puna portibion. Molodum dipangido pada udah buat lamar tabuni. Molodum dipangido mulak tu nama culau ni. Ibai si dalian nagudan. Periode dope nanggok 5 tahun. Mana gak bini jujui persoalan. Bakana apa yang masa di molu di colomai tuk sogoi do. Saguru rohan di colomai. Ikon saguru di debatado nama culai. Jangan mampu saya foto otak nang di bawah Tuhan Yesus tu jolmai tarima Tuhan tuau dari bagasan si tahunon do HP akan memang tahu tak ulam dari kedua Tuhan Yesus. Nah pasti tak terjalu di politibion akan ulam dari mana. Sama dia sak lopak di do. Lausom masa ada si mika si alasan. Kuasa dibuat Tuhan Yesus kita di bagasan tangian. Allah memang saya dikasih gua pertinjuan do kita. Dan lo moro hani pertinjuan berdua kita. Dan lo moro hani pertinjuan molo saya lam tebak akan apor saya. Molo saya lam tebak akan berjuru roha. Molo saya lam tebak akan Allo tu manihun atas di debata. Kuasa. Allah nang tajakon hata di debata naso tarajakon protidion. Kita nang majakon hata di debata jala tajakon anak na Tuhan Yesus Kristus. Gabe torok mabang so na korsea jala bandu. Asa dihita ganuk nang majakon hata di debata hata aduau ni. Maralo dui tua kamusu di debata jala akah naso. Majalo hata di debata dui. Jala ingo ma udang doi semenedok nyaka palsapan di batak resi-resi hata di bibu
lapo-lapo atane columa. Molo selagi di lapumu ibadah, na lapo kanondongan mengkatai. Itu. Asa dihita gaduh nang majakon berita haluau nasihat debata. Iko bersiap mahita. Lau majakon namu suat di portibion doaka na dengdaho. Asa unang mama torbaku tahirim pamujion na rotu kita. Sian tonga-tonga di portibion. Jangan. Iko mula do kita dalam satu kota pertanggung jawaban. Itu akan nama curu kita. Jangan dong alasan tamat dong. Nak punata dong. Sama ada contoh. Ada masalah para jabita dong. Tuluh puluh tahun memula di sada-sada ingatan sada-sada daerah jalalas dorohana maka tidak koni botong orang ngat tuluh puluh tahun memula di sana di daerah orang dan nama katidak kon na lapo manang nahi nauli di paku basiona. Benda boi tolak sampai sampai putul. Sampai 20 tahun. Jaladan namang katidak kon bahwa sana na berhasil manang na sukses paku basiona. Alai barani peibadah maka tidak kon bunda 20 tahun na umangula di daerah on. Sasitong na ala nang merasa napat tu ibadah nang maboto saluhun tarimon tu pagkobasyon tarimon tu suwi-suwi di daerah ini ino sa iti pagdokon ibadah di cinama nama sama ala rap tu ibadah do sa halak penghibur entertainer na tarbalita sa sitong na mula 2 minggu do pe ibadah rap dohot para jamitai diinganani alai mangido rak mula manasida tu Amerika di bagas sada kapal na sarupa tung songoni na maribun na jala lasi tuturo hade tolmai majak kon nasida inorhon ni entertainerik alai da ngadong nang go sahalak na majak kon rohani parjamitai rohani misioner asi holak entertainer roddo di gundasia mabain de bejuk ma rohani misioner si wala di suara hun ibadah di bagasa takyanna Tuhan de 70 tahun au di daerah hon marbobas ia bayon wala 2 minggu do ibadah rakdo tau marbobas 1000 tahun alai tunggina mardi burna las rohani akajol mau manomu-nomu ibadah habi iba sada halak pe dak las rohana ta mau lo majak ku naun ulah ibe ba di tangian alai kamahi dak sadia leleng dapat di hilala ibadah ma alus di tangian ngai songonon alai ko namosok rasi-rasan waingon dan pula kepeho tu bagas hambaku yang sesungguhnya engkau belum pulang aida di kuperoham di huriai aku bahasa guna percuma sekolah di daerah ini jalan di hari kotok korupi kosong nimo mabiar kau tu keluarga mabiar kau tu tanah nadi bahasa pidisi mabiar kau diangka angka pak bahasa ku na perjodo soto mau gawe di alam hidup kan di bagasan dulu di nasore jadi dang sintong do pe kona kosong puna ulung pula lahomat do di portibion do hp hamu main di bagasa portibion do hp bagas tanah manok penjala dang siap portibion tagamun pajak kono tunasa na taula maradok pun harajota
saguru tu pangiduatta. Mole torpidda pede baen nama curui, dak saguru di pikiratta itu medili kita, itu marsak kita. Asadan di portigio kita, pemusatan di salubut aduaut, nani leho di debata tu apa partigo, di hamulio sogo nama notongiru. Ngolutta si sanubas na di portigion, tagamun saya di hosomi colma na di portigion do kita ingo. Hidup orang percaya adalah hidup tentang Tuhan. Dan tantangan terbesar kita adalah bahwa kita mau hidup, bahwa hidup ini adalah tentang diri kita sendiri. Maksudnya apa yang menjadi keinginan kita harus terpenuhi tanpa bertanya kepada Tuhan, apakah keinginan kita sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Disinilah Yesus, waktunya Yesus berdoa, mau mengusik apa yang terjadi dalam pikiranmu, agar kita sanggup dan tetap berbahagia dalam menjalani hidup yang selanjutnya dengan permasalahan yang ada. Jadi mewujudkan hidup kudus di Toma-Toma di Portigio dan gampang dan murah, karena memang masih ada nilai-nilai hidup orang percaya yang seharusnya berbeda dengan nilai-nilai hidup orang-orang yang di duniawi. Bahkan orang duniawi hidup adalah tentang dirinya sendiri. Apa saja yang ada pada kita, seperti pikiran, waktu, harta, kesehatan, seharusnya ikoboi doi pakeon di debata. Dengan tujuan yang berbeda dengan pikiran dan keinginan kita, yang berbeda dengan pikiran orang-orang yang duniawi. Dosdonang maradoko Tuhan Yesus, aladang marharuwa siap portidio di badan, ditulak portidio di badan, asamolo di bagasa si taunoni, si sada panono do kita do Yesus, sumando kita do Kristusi, asamolo ditulak portidio di badan. Ala di hasil tongat kui ima sadatan dan atau tu dak lam sarobak kita do portigio alai lam sarobak do Kristus itu sing dua jala sada hatu bolo do di kita ala di loas Tuhan ta kita rak marsita onan sama panangon di Kristus Tuhan ini sewelas di rohan yang kapasteli natar surat ya apostel 5 ayat 45 do alai las di rohan do lahoruar sia jol ni rapoti ala tau naside di dajumi di batak manaun ni alia umok pokuari. Ini berarti pengenalan akan Allah Bapalah yang membuat orang percaya akan semakin kuat. Asalam margogo kita lah mandalani mangututi uduk ni ngulutta obara turomo ni rohan ni batak. Ia akan tahu dan percaya bahwa rencana Tuhan itu akan selalu indah bagi setiap orang percaya. Ngolutaido hataridanna, mana ngahape kondisi yang Tuhan izinkan di tengah-tengah di ngolut. Sitong maha tadi debata nama dok hatamido, sulu-sulu dipatu jala hati orang di dalam. Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan bukan indah.